Assalamualaikum. Hari ini aku mau masak sayur lombok. Ikutin terus videonya ya, Bun. Ini cabenya karena murah, aku bikin sayur lombok ya, Bun. Ini bawahnya ada 3 siung ya, Bun. Ya, 3 siung. Tomatnya ini aku memakai 3 buah tomat hijau ya, Bu. Ikutin terus video aku ya. Bun, aku panaskan minyaknya ya. Ini dia bahan-bahannya. Aku tambahin petai sedikit ya, Bun. Karena cuma sedikit. Oke, aku masukkan semua bahannya, Bun. Banget ini, Bun. Namanya juga sayur lombok ya, Bun, ya. Atau sayur cabe. Kita tambahkan terasi ya, Bun. Ini terasinya udah bakar tadi. Cukupnya ya, Bu. Masukkan sayurnya. Daunnya sudah menyengat. Tambahkan air sedikit ya, Bu. Yeah.
tersebut. Jangan mencoba ya, Bun, karena ini sangat-sangat pedas sekali. Oke, Bun, ini sudah kompornya ya, kita siap hidangkan. Nah, ini dia, Bun, sayur lomboknya. Silakan mencoba resep dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih bunda-bunda, semoga rezekinya dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya, Bunda, menonton video aku. Lihat video berikutnya.